Bukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para tabi'innya. Semoga kita yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin. Hadirin yang saya hormati, saya selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya untuk memenuhi undangan kami. Adapun maksud dan tujuan kami mengundang bapak-bapak serta hadirin dalam rangka melaksanakan doa bersama untuk kelancaran khitan anak saya yang bernama Muhammad Abdul Hatam. Rencana putra kami akan disunat besok tanggal 27 Juni hari Kamis jam 10 pagi. Semoga dengan disunatnya putra kami telah memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim serta kelak menjadi anak soleh dan laki-laki sejati. Amin. Sambil itu mudah-mudahan anak kami diberikan kesehatan, kecerdasan sehingga dapat menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa bangsa dan negara serta menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Tidak ada kata yang indah pada malam hari ini kita ucapkan selain mengucapkan rasa syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kepada kita semuanya yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri undangan syukuran walimatul khitan yakni dari anaknya Bapak Sugeng Wibowo yang bernama Muhammad Abdul Hatam yang akan dilaksanakan khitanannya pada esok hari. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita semua di yaumil kelak akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini ya ini ada beberapa susunan acara. Mungkin yang pertama sambutan dari Sohibul Bait yaitu Bapak Sugeng Wibowo. Waktu dan tempat saya persilakan. Wa ila jami'i
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq aqwam thayyib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.